Oke, permintaan koneksi dari handphone saya ya. Ini saya okekan saja. Nah, ini udah terkoneksi ya teman-teman ya. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Pasti baik ya teman-teman. Di video sebelumnya kita sudah unboxing ya teman-teman ya. Huawei Band 6 ya. Ini kalau misalnya kita pasang seperti ini ya. Awal kita nyalain ada pemilihan bahasa. Ini kita pilih ya teman-teman ya. Kita cari bahasa Indonesia, teman-teman. Ini ada Indonesia. Kemudian ini hanya sampai di sini aja, teman-teman. Ini nggak bakalan bisa masuk ke sistemnya ya. Ini minta penyandingan. Kemudian ini aku ada siapkan handphone ya, teman-teman. Kita harus mengkoneksikan handphone ini ke Huawei Band ini ya, supaya kita bisa setting dan nantinya akan ini ya. Kita bisa konfigurasi dari handphone ya teman-teman. Kalau tidak dikoneksikan, ini bandnya ini jamnya nggak bakalan bisa masuk ke sistem ya. Hanya sampai di sini aja ya. Oke teman-teman ya. Pertama ini aku siapkan handphone ya, ini ya handphone. Yang perlu kita siapkan Huawei Health ya teman-teman, atau Huawei kesehatan ya. Kalau misalnya aku coba dari Play Store, Huawei Health. Ini tidak ada ya teman-teman. Ini hanya guide-nya aja, petunjuknya. Ini nggak ada ya di sini ya. Jadi caranya kita harus ini teman-teman ya, download manual ya. Caranya gimana? Ini kita buka ya teman-teman, web browser. Kemudian kita buka Huawei App Gallery. Jadi kita install manual ya teman-teman. Kita lihat dari web browser karena memang di Play Store itu nggak tersedia ya teman-teman. Huawei Health ya. Baru ini kita install App Gallery. Ini kita download. Nah, ini teman-teman ya, langsung aja kita install ya. Memang ini Huawei App Gallery, di sini nanti program-program apa aplikasi Android banyak ya, teman-teman ya. Kita install. Install App Gallery. Tetap download ya, teman-teman. Kita download dulu, kemudian kita install ya file APK-nya ya. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita buka ya teman-teman. Ini kita install. Nah ini udah selesai ya teman-teman. App Gallery ya. Kemudian kita buka. Nah ini kita setuju aja teman-teman ya. Kita buka. Izinkan. Ini ya teman-teman. Nanti kalau misalnya di berandanya nanti kita lihat di sini ada teman. App Gallery ya. Ada iklan. Kemudian kita install, kita cari aplikasi Huawei Health di sini teman-teman. Huawei Health ya. Di aplikasi App Gallery tadi. Kita cari Huawei Health. Health. Ini ya teman-teman ya. Ini ya. Ini kita pasang ya teman-teman. Unduh. Nah, ini teman-teman lagi proses ya. Ini sampai 100% ya teman-teman. Nah ini udah selesai ya teman-teman memasang. Kemudian kita buka aja ya. Kita buka. Ini setuju. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini belum ada koneksi ya. Kita aktifkan dulu apanya ya teman-teman ya. Bluetooth ya. Bluetooth. Karena kita koneksi dari sini ke sini harus kita nyalain Bluetooth ya. Nanti melalui aplikasi ini kita cari perangkat kita ini ya. Jam kita ini. Udah setelah sampai di sini kita sampai ke sini ya, ke perangkat. Kemudian ini kita cari ya. Tambah. Nanti ini mendeteksi ya perangkat yang bisa ini ya. Nah ini kan udah langsung terdeteksi jam kita ya, Huawei Band 640E.
Terus ini saya tautkan ya, kita tautkan ya teman-teman. Kita tautkan. Nah, di sini kita harus masukin ini teman-teman, user ID. Jadi ini teman-teman harus punya apa ya? ID Huawei ya. Huawei ID. Untuk di sini saya udah punya ya. Jadi ini saya masukkan dulu ya. Ini saya izinkan, ini proses penyandingan ya, teman-teman. Nah, ini kan ada notifikasi, teman-teman. Ada koneksi, permintaan koneksi dari handphone saya ya. Ini saya okekan saja. Nah, ini udah terkoneksi ya, teman-teman ya. Nah, jika sudah terkoneksi dia jam ini langsung bisa masuk ke sistem ya, teman-teman ya. Langsung ini ya. Langsung muncul jamnya. Kemudian ini saya selesaikan saja, lanjut. Kemudian ini saya aktifkan. Ini saya beri izin ya, notifikasi untuk Huawei kesehatan. Huawei Health-nya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini sudah selesai. Oke. Izinkan. Teman-teman boleh ini ya, untuk menolak atau mengizinkannya ini, karena memang jam saya ini, jam saya untuk pergunakan sehari-hari, dan saya percaya juga dengan aplikasinya, saya izinkan aja semua ya teman-teman. Kemudian oke. Nah, di sini di beranda Huawei kesehatan ini kita bisa ngelihat jam kita ya di sini ya. Ada kita lihat informasi baterai, udah bisa kita lihat juga di sini. Kemudian pemantauan notifikasi, pengaturan perangkat bisa kita lihat ya sini ya teman-teman. Atau info perangkat ya teman-teman. Nah, ini ya info perangkat handphone saya. Kita juga bisa mengganti wallpaper ini ya teman-teman ya, skin ya, skin jam ini ya. Ini kan posisinya seperti ini ya teman-teman ya. Kita coba ya. Kita lihat bisa kita tambah seperti ini ya teman-teman ya. Kita bisa bebas ya untuk mengganti atau mendownload skinnya ya. Saya cari yang gratis aja ya teman-teman. Jadi Huawei Band 6 ini cukup banyak ini skinnya ya teman-teman. Kita bisa sepuasnya ini gratis. Ada juga yang berbayar nih teman-teman, terserah teman-teman mau install yang mana. Ini kayak contohnya kita pasang ya. Oke, saya pasang ya teman-teman. Ini ya. Jadi melalui handphone ini kita bisa ganti skin handphone ini ya, Huawei Band ini ya teman-teman ya, tampilannya ya. Bisa kita ganti, contohnya ini kita pasang ya teman-teman. Kita tunggu sampai downloadnya selesai. Ini ya teman-teman ya, langsung selesai download, langsung terpasang ya. Ini ya. Kemudian kita coba lagi ya, satu lagi ya teman-teman, contohnya ya. Teman-teman bisa install sesuai dengan selera teman-teman ya. Misalnya ini kan tampilannya seperti ini ya teman-teman. Saya install lagi skin yang ini ya. Tampilannya nanti akan berubah seperti ini ya teman-teman. Ini ya, tunggu selesai install dulu. Nah, ini langsung otomatis ya teman-teman. Jadi memang jam Huawei Band ini sangat ini ya teman-teman. Tampilan skinnya pun menarik ya, tidak membosankan. Jadi kita bisa sepuasnya ya, download yang gratis juga ada, yang berbayar juga ada ya teman-teman ya. Jadi kita bisa langsung ganti melalui handphone ya teman-teman, aplikasi Huawei Health ya. Terus kita mundur, kita lihat dulu ya teman-teman ya. Ini ya, ini kan mengenai perangkat kita ya. Kita lihat di sini terhubung, baterai kelihatan sini teman-teman. Nanti kalau misalnya langkah, nanti ada di sini langkah kaki ya. Misalnya atau kalori atau notifikasi nanti yang masuk ke sini, ke jam ini bisa kita pantau dari handphone ini teman-teman. Bisa kita pantau. Kemudian
saya coba ini ya, yang udah terinstall muka jam dibuat sini ya. Ini ya. Nilainya. Ini punya saya. Ini yang udah saya install ya, teman-teman ya, koleksinya ya. Ini contohnya saya perbarui ya. Perbarui. Karena itu bawaan ya ini, teman-teman ya. Jadi kita bisa langsung mengganti wallpapernya ya. Dengan catatan handphone ini dan Huawei Band-nya terhubung ya dengan koneksi Bluetooth ya. Ya memang harus dekat juga ya, nggak mungkin dari jarak jauh kita ganti ya teman-teman ya. Kalau misalnya terputus Bluetooth-nya, ya udah nggak ada lagi ini ya, koneksinya teman-teman, nggak bakalan bisa kita ubah lagi. Dengan syarat itu ya, tetap terkoneksi melalui Bluetooth ya teman-teman. Ini ya, ini kita atur sebagai standar, dia otomatis langsung teman-teman. Itu bagusnya jam ini ya teman-teman ya, Huawei Band 6 ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya untuk mengkoneksikannya, kalau kita cari di Play Store nggak ada ya teman-teman. Huawei ini ya. Huawei Health. Ini koneksinya ya, Huawei Health ini ya. Ini. Di sini bisa kita lihat informasi mengenai jam ini. Misalnya kesehatan, karena ini baru belum saya pakai ya teman-teman. Jadi detak jantung belum terdeteksi ya teman-teman ya, melalui sensor ini ya teman-teman. Tapi kalau udah kita pakai jalan-jalan gitu ya, langkah kaki juga dihitung teman-teman. Ini olahraga, jadi aktivitas kita olahraga atau apa yang bisa direkam jam ini bisa kita pantau dari handphone teman-teman ya. Ini perangkat, ini saya ya. Temukan, bahkan nanti kalau misalnya ini bisa kita cari ya teman-teman ya, seperti artikel-artikel tips kesehatan gitu ya. Ini ya teman-teman ya, ini seperti detak jantung bisa kita lihat, hidup sehat, terus aktivitas tidur kita bagaimana, tingkat stres kita bagaimana, di sini nanti langsung muncul ya teman-teman ya. Karena memang ini baru kita setting, otomatis belum ada terekam ya teman-teman. Oke ya teman-teman, mungkin sampai di sini aja. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe juga ya teman-teman, supaya banyak orang juga yang tahu. Terima kasih yang sudah menonton. Salam sehat ya teman-teman.